Gunung Semanggul yang terletak dalam daerah Kerian, Perak, tidaklah terkenal mahupun menarik seperti Taiping ataupun Kuala Kangsar. Sebaliknya, Gunung Semanggul merupakan kawasan yang mempunyai beberapa buah kampung serta hanya sebuah pekan kecil yang menjadi destinasi wajib bagi penduduk untuk mendapatkan keperluan harian. Suatu ketika dahulu, nama Gunung Semanggul ini menjadi sebutan masyarakat di seluruh tanah Melayu kerana terdapatnya sebuah sekolah agama rakyat yang besar dan berpengaruh. Nama sekolah agama tersebut ialah Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif. Penubuhan sekolah itu pada 15 April 1934 berlaku seiring dengan penutupan Madrasah Ar-Rahmaniyah yang telah banyak berjasa kepada penduduk. Segala sentimen nostalgia diketepikan demi anak bangsa dan bagi memberi laluan kepada kemajuan Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif. Okey, ni sekarang ni adalah bangunan Ma'had yang sekarang dah dibangunkan dan dimodernkan daripada dibina kepada tahun 1934. So sekarang ni dah kira macam moden lah, dah cantik, dah ada bangunan baru, dah ada dewan baru, landscape pun dah cantik. Hasil usaha sama antara penduduk Gunung Semanggul dan tenaga pengajar Al-Ihya dalam bergotong royong, kedai dua tingkat berpintu empat yang terletak di hadapan Masjid Bukit Putus telah pun diubah suai untuk dijadikan Ma'had ini. Tuan Ahmad Jahid Mamdu ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Mamdu merupakan seorang yang penting dalam memastikan Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif terus melahirkan insan-insan yang berjasa kepada negara dan bangsa. Beliau merupakan pengetua Al-Ihya dan juga cucu kepada Allahyarham Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Bersama kita Ustaz Mamdu. Ustaz Mamdu, hari ini kita akan bincangkan mengenai berkaitan dengan Ustaz Bakir. Ustaz Bakir ni dia lahir pada tahun 1957. Di sini lah di Gunung Semanggul. Dia merupakan anak yang kedua bongsu lah. Sebenarnya dia ada 6 beradik, 3 lelaki, 3 perempuan. Dia berasal daripada keturunan Jawa lah. Tak silap saya Jembal bagi kau. Jembal tu di Indonesia. Ayah Datuk dia Dua Jabal bin Rauf, moyang saya kan, datang dari Indonesia. Pertamanya dia singgah di Kelang, di Bandar Kelang, duduk di sana beberapa tahun. Kemudian berpindah ke Kuala Kurau. Kuala Kurau di sini maknanya keluarga Sabtu Wakil ni masih ada di Kelang pun masih ada, di Kuala Kurau pun masih ada, dan perkara di sini lah kan. Apabila anak Dua Jabal yang bernama Said itu ayah kepada ayah kepada Sabtu Wakil ini, dia berpindah ke Gunung Semanggul setelah dia kecucuk tanam di jadi nelayan di Pulau Kurau, berpindah ke Gunung Semanggul. Di sinilah permulanya kita kata karier kehidupan lah, apa kehidupan keluarga ataupun keturunan Dua Jabal terumai awal buka apa kampung Gunung Semanggul. Dan kebanyakan anak Haji Said ni kita buat yang tiga orang ni Mahyuddin, Abdullah belajar di yang belajar di Mekah lah orang, kecuali Sabtu Bakir dia saja belajar di Malaysia. Boleh kita orang macam ni Allah yang Syekh Abu Bakar Al-Bakir berapa gelaran Al-Bakir? Sabtu Bakir ni bila dia meningkat dewasa dia mengambil pelajaran di Dawatul Ma'arif kan, di DMW. DMW ni sekarang jadi SMK sekarang. Sekolah ni merupakan sekolah kepada sekolah kepunyaan Datuk kepada Matan PM dan Allah Badawi kan.
Jadi kepala batas tu, dekat kepala batas. Dekat kepala batas, okey. Jadi sepanjang dia belajar di sana, dia merupakan antara pelajar yang yang paling pintar lah, yang menjadi kesayangan Abdullah Fahim. Abdullah Fahim adalah seorang tokoh ulama yang dikenal di Pertina lah. Jadi disebabkan kebijaksanaan beliau kan, dalam memimpin, dalam belajar kan. Jadi Abdullah Fahim menggelar Al-Baqir. Al-Baqir ini sebagai gelaran seorang yang bijak lah kan, yang bijak diberi oleh Abdullah Fahim. Dan untuk maklumat lah, Abdullah Fahim juga apabila dia berpindah ke Petrisia, Kuala Kangsar, Ustaz Wakil Bakir juga turut mengikut jejak beliau berpindah ke Makassar di Siam, terus berguru dengan beliau di sana, dan terus secara tidak langsung bekerja sambilan di, sebagai ikut sambilan di Madrasah di Siam. Dan mungkin walaupun saya tak sempat lah kan, saya sempat 3 tahun lah, 3 tahun bagi saya tak sempat kan, saya tak pernah nilai apa-apa. Tapi berdasarkan maklumat daripada ayah dan rumah saya, dia walaupun dalam kesibukan yang dalam berpolitik, membina sekolah dan sebagainya, dia amat memiliki berat dengan keluarga. Kemudian seorang yang penyayang, yang mengambil berat pendidikan agama terhadap keluarga. Sebab itu dia mengamanahkanlah setiap anak cucunya mesti belajar agama, mesti berada di sekolah agama, walaupun maknanya mesti ada basic agama. Walaupun anak-anak ada yang ada anak cucu dia yang mengambil dan apa kita kata jurusan yang berbeza-beza, tapi basicnya mesti agama, mesti berada di sekolah agama. Sebab dia nak biar tu, nak sama macam engineering kan, elektrikal, banyak ramai doktor pun ada cucu-cucunya, tapi basicnya mesti berada di sekolah agama untuk basic agama. Dan yang paling pentinglah, dia seorang yang amat tegas. Walaupun menyayang, dia amat tegas, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Dan dalam membeli pendidikan, dia penyayang tapi dia tegas. Terus dalam kebakin, dia tua persatuan Edi Asyarif dulu. Maknanya sampai sekarang kami panggil Edi Asyarif dulu. Persatuan ini dia tumbuh, tumbuh dan ahli-ahli ini adalah ibu bapa student. Kemudian duduk sempat lah. Tapi kebanyakan yang bawa student lah. Jadi dia tumbuh, dia cari duit. Kan, dia cari duit apa nak buat, buat bisnes. Okay, dia buat kilang padi. Kan, dia cari tanah buat sawit. Kan, jadi dia cari apa sahaja sumber yang boleh memakai ya, cari. Okay, jadi benda-benda tersebut lah yang membayar gaji guru. Saya tak tahu gaji guru lain, tak tahu. Tapi saya tahu yang saya tahu gaji Tok Wah dia 90 sampai tahun 74 tak maknanya. Mungkin ada lebih-lebih sebab dia ada lah sambil reti sikit-sikit kadang mengajar dan sebagainya. Tapi memang gaji dia amat rendah, tapi untuk sekolah. Waktu dia wariskan kepada walaupun dia tumbuh, waktu saya kata dia tumbuh sama, tapi dia tak pernah wariskan kepada keluarga apa ni, anak dia ada apa ni, cucu dia ada. Jadi ada orang-orang yang sama ada menjadi pelajar dia lah kan, yang akan memimpin sekolah kan. Kita nampak orang kata bawa landscape politik dia satu, politik secara sihat. Dia tak pernah membawa isu kata contoh macam wujud sekarang IS kan, Al-Qaeda dan sebagainya. Sebab dia bawa Islam yang rahmatan lil alamin, okay, dan rahmat untuk semua. Dengan ada sistem pendidikan, dengan ada ekonomi. Sebab tu tak wakil-wakil sepanjang politik dia di samping itu dia di sekolah juga. Di samping itu dia melihat ekonomi Malaysia, dia tumbuh dia tumbuh korporat Melayu. Nah, kita perlu ramakan dengan orang macam tu, orang yang melihat mengutamakan masyarakat dia jadi sendiri kan. Sebab dia boleh buat elektrik tu supply satu sepuluh. TNB tak mahu dia supply tu, tak apa, dia buat minyak, bayar lah sebulan RM1 tak kat saya satu kampung. Mana orang duduk yang guna sebulan RM1. Dia buat kilang padi, mana orang tak perlu nak jual kat dekat orang tengok atas sini. Saya minta maaf.
Apa rintangan yang paling mencabar yang beliau pernah hadapi sepanjang dia menuntut ilmu? Saya rasa ini yang saya tanya lah, kita tak tahu cara dia sepanjang ilmu yang menjadi rintangan dia adalah satu ke masalah ke sumber kewangan lah kan. Dia datang dari keluarga yang miskin lah, kita katakan sepanjang untuk ilmu tu dia terpaksa bekerja lah kan, bekerja sendiri sepanjang menjadi kru sambilan di dengan upah termasuk sampai di sini lah upahnya RM30 sebulan waktu tu, tapi mungkin lah ni dah RM30 sebulan tu. Saya ingat lah kalau ayah cerita paling tinggi tak bakal wakil dapat gaji di akhir, maksud di akhir RM90 sebulan menyara keluarga. Okay. Tapi sepanjang dia belajar tu itulah rintangan dia dengan jauhnya kan. Tapi sujud belajar ni bagi saya dia tak banyak lah rintangan, sebab dia seorang yang orang bagi yang amat bersungguh-sungguh dan dia dianugerahkan kebijaksanaan. Orang-orang memang kenal dia, dia bijak. Dan lepas tu dia tolak pahim bagi Al-Bakir. Lepas tu dia pula di sewaktu di DAW tu dia mengetuai satu lupa dia panggilkan lupa dia ada dalam buku dah kan. Maknanya khas pada pelajar bintang. Pelajar bintang ni dia akan pula membantu kan, pelajar-pelajar lain di DAW tu untuk dalam memahami ilmu yang diajar. Dia pilih lah, maknanya Abdullah Fahim dipilih dan ketuanya adalah Ustaz Bakar Bakir. Lepas tu dia seorang yang dipanggil Al-Bakir di situ. Jadi rintangan dia tak banyak lah sebenarnya kan, cuma kesukaran dulu dengan dengan apa jarak yang jauh kan, kenderaan dan sebagainya. Pada awal penubuhan mahad ini, asrama pelajar adalah dalam bentuk pondok yang didirikan sendiri oleh ibu bapa dan masyarakat. Bangunan asrama ini masih lagi digunakan sehingga kini. Perjalanan kami untuk melawat kawasan dipermudahi oleh Encik Azman, penduduk kampung Gunung Semanggul. Bersebelahan dengan asrama Puteri Al-Ihya, terdapat tapak asal rumah yang dahulunya didiami oleh Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Jarak tapak asal rumah beliau tersebut dengan sekolah adalah dalam lebih kurang lingkungan jarak 300 meter. Walau bagaimanapun, asrama pelajar lelaki terletak betul-betul bersebelahan dengan sekolah, tidak seperti asrama perempuan. Kanan saya adalah dewan makan. So mereka berkumpul dan makan macam sekolah asrama. Sekolah asrama. So pandu sekolah asrama. So di sini adalah asrama ya. Bersebelahan dengan asrama pelajar lelaki, terdapat sebuah dewan yang baru sahaja dibina pada tahun ini hasil daripada bekas pelajar Al-Ihya. Ini membuktikan bahawa mereka berpegang kepada pandangan Syekh Abu Bakar Al-Bakir, iaitu membalas budi dan berbakti kepada masyarakat. Okay, di sini merupakan tapak yang dahulunya terdapat penjana kuasa elektrik dan di sinilah juga sumber elektrik yang telah membekalkan kepada seluruh masyarakat. Dan mereka hanya perlu membayar sebanyak RM1 sebulan. Antara sumbangan Syekh Abu Bakar Al-Bakir adalah pembinaan Mahad Al-Ihya Asy-Syarif bagi membuka peluang untuk pemuda bagi menimba ilmu. Beliau juga banyak menyumbang bakti kepada beberapa pertubuhan seperti Papermas, Matah dan Lepir yang mementingkan ekonomi Melayu, agama Islam dan pendidikan untuk rakyat. Beliau juga menubuhkan Yayasan Al-Ihya Asy-Syarif yang telah menyediakan kemudahan asas bukan sahaja untuk membantu Mahad ini, malah seluruh penduduk Gunung Semanggul. Contohnya, sebuah kilang padi serta stesen jana kuasa telah didirikan untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan produktiviti dan membangunkan ekonomi masyarakat Melayu.
Oleh itu, wajarlah Syekh Abu Bakar Al-Bakir dijadikan contoh teladan kepada generasi muda. Semangat perjuangan beliau harus disemai dalam setiap jiwa masyarakat untuk masa depan negara yang lebih cerah.